Dalam TMMD Kodim Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya berkunjung ke tempat usaha popcorn di Desa Taman Sari. Kunjungan sebagai dukungan untuk UMKM. Dalam giat seran program TMMD ke-111 Kodim Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk melakukan kunjungan usaha popcorn milik warga setempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Jagen, Kabupaten Pati. Dalam kunjungan tersebut disampaikan Kisnandar, pemilik usaha popcorn, bahwa ide usaha popcorn dimulai sejak pandemi yang terinspirasi dari TikTok. Sersan II Subakir, anggota Satgas TMMD 111 Kodim Pati, sangat mengapresiasi usaha popcorn tersebut. Terinspirasi dari TikTok dapat membuka peluang usaha Kisnandar. Saya ketemu dengan bertamu di rumahnya Bapak Emas Kisnandar. Kebetulan ini adalah usaha yang sangat unik, yaitu membuat popcorn. Tapi ini berusia di rumah. Tanggapan saya sangat-sangat apresiasi sekali, sangat kagum sekali soalnya dia bisa bertahan di dalam masa pandemi seperti ini. Jadi dia nggak bisa ide, Pak. Jadi ada ide-ide tertentu, mungkin inspirasi. Yang kebetulan tadi katanya Mas Kisnandar bisa inspirasi dari TikTok atau YouTube, lihat-lihat peluang usaha, jadi dikembangkan di rumah, alhamdulillah selama ini berjalan. Sersan II Subakir berharap warga setempat dapat belajar dari pengalaman Kisnandar untuk membuka dan mengembangkan usaha popcorn atau usaha lainnya dengan belajar melalui berbagai media. Dari Pati, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan. Kurang tahu kalau dia alat sama bahan-bahan ya. Gak kan bayar sekolah ya, Bu, Mam. Aku kan gitu, ah. Tapi kan namanya, ini kan kerjaan kan ringan. Dan sing ibu elah yang di kepasa diunggur yang kerupuk, bungkusi.